sambal matanya sudah ready, segera disiapkan ya. Satu, saya tinggal dulu, kalian lanjutkan kita sekali. Ini kenapa pakai tutup mata segala sih? Iya, Revan, ya ampun. Tungguin. Mas. Pak, hati-hati ada tanjakan. Pelan-pelan. Iya, iya. Iya. Aduh, ini. Enggak ada lagi ya? Enggak ada. Hati-hati. Iya. Masih lurus, masih jauh. Jauh enggak nih? Oke, dikit lagi. Stop. Oke. Tahan dulu di sini. Iya. Ada apa sih, Mas? Enggak tahu. Siapa ya semua? Aku mau papa sama mama buka penutup matanya sekarang. Buka ya sekarang ya. Baik. Bismillah. Selamat datang kembali di resort tercinta. Ya ampun, terima kasih. Iya. Mama, ini buat papa sama mama. Ayo sini. Aduh, apa lagi sih? Tuh cantik banget bunganya. Makasih, Revan. Revan, ngapain sih pakai acara penyambutan segala? Ah, kamu. Pak Ama, ini tuh sebagai bentuk rasa antusias aku dan kenal semua di sini atas kembalinya papa sama mama dari umroh. Oh, kan disambut begini banget. Ada apa lagi? Aku masih ada kejutan buat papa sama mama. Ya ampun. Kamu tuh banyak banget sih bikin kejutan. Wah, ini buat papa. Satu lagi ini buat mama tercinta. Makasih ya sayang, makasih ya. Sekarang Om sama Tante istirahat aja. Pasti capek kan? Oh ya boleh deh. Bapak sama Ibu biar saya antar ke tempat istirahat. Boleh ya, Pak Revan ya? Oh iya. Oh boleh banget. Boleh. Pakai dia antar lagi. Ayo makasih semua. Bapak mama nikmatin ya. Iya. Aduh. Oke semuanya, udah boleh kembali. Makasih banyak ya. Udah bisa kembali kerja. Thank you. Keras. Ya udah kalau gitu aku juga balik ya. Duluan ya. Ntar malam gimana? Oh itu. Itu udah beres. Pokoknya nanti aku siapin makan malam yang spesial. Sekelas kerajaan. Serius? Serius. Udah pokoknya tenang yuk. Selamat menikmati. Terima kasih Ayu, Dita. Ya. Duh, baunya enak banget ini, Mas. Ya, aku udah enggak sabar pengen makan. Evan. Ya, Pak. Terima kasih atas semuanya ya. Terutama buat kamu nih. Karena kamu sudah mau menerima Mama Rati sebagai mama baru kamu. Harusnya aku tuh berterima kasih banget sama Mama Rati. Karena Mama Rati udah mau jagain papa, nemenin papa. Revan tuh jadi seneng banget ngeliatnya. Mas juga terima kasih sama Rati. Karena Revan sudah kamu anggap sebagai anak kamu. Sama-sama, Mas. Bukan udah seharusnya begitu.
Pokoknya sayang saya buat kalian berdua tidak akan pernah berkurang sampai kapan. Yeah. Sweet banget sih Mama. Iyalah. Gak gombal kan itu? Ih, ngapain gombal beneran itu? Maaf mengganggu waktunya Pak Revan sebentar. Saya mau memperkenalkan Rumbo yang baru. Oh iya, mana? Ya, sebentar. Dewa. Halo. Pak Revan, ini Dewa, Rumbo kita yang baru. Dewa, ini Pak Revan. Pak Revan adalah anak dari pemilik resort ini, anaknya Pak Aldi. Halo, saya Revan. Salam kenal Pak Revan, saya Dewa. Selamat datang di resort ini, selamat bergabung dengan kita. Ya, saya harap semoga kamu bisa bergabung dengan kita dengan nyaman. Ya, visi misi kita di sini untuk memajukan resort, biar resort ini lebih ramai lagi, biar citra resort ini juga tetap semakin baik. Jangan kaku, apalagi segan sama saya. Bisa? Yes, thank you. Oh ya, kenalin Ayu, chef terbaik di resort kita. Masakannya enak-enak banget, nggak diragukan lagi, bahkan sekelas lah ya sama Hotel Bintang 5. Aduh, ngapain sih Mas Revan ngenalin si Ayu berlebihan gitu? Halo. Dewa, salam kenal. Ayu. Kayaknya saya bakal betah deh kerja di sini. Semoga ya. Tamu yang lagi istirahat gimana kalau mereka terganggu? Kamu nginep di kamar mana sih? Kayaknya dari tadi saya nggak ada lihat tamu bawa anak kecil. Pak, ada yang bisa saya bantu lagi? Nggak usah Mbak, makasih. Saya mau nulis di luar aja. Masalahnya di sini berisik. Lihat tadi, tamunya keberisikan gara-gara kamu. Kamu tahu nggak dia siapa? Dia penulis novel horor terkenal. Namanya Mas Wirayuda. Tahu nggak? Maaf Tante kalau aku berisik. Rin, dari tadi Ibu cariin kemana aja sih? Oh, jadi ini anaknya Mbak Dita. Iya, Mbak Misha. Lain kali kalau jagain anaknya yang benar ya. Berisik banget loh dia dari tadi main lato-lato. Kasihan tamu-tamu yang lain. Iya maaf Mbak Miska. Lain kali saya jagain lebih baik lagi anak saya. Hmm. Ayo Arin ikut Ibu. Arin Mbak Miska. Itu dia. Dewa. Saya mau titip resort teh. Soalnya saya masih harus jemput tamu saya. Dia tamu VIP, kebetulan saya bakal ke bandara. Tapi by the way, ini udah good job.
Saya cuma pengen kamu keep up the good work, oke? Right? Thank you, Pak Revan. Ya. Yeah. Saya permisi, saya mau lanjut kerja dulu ya, Pak. Silakan. Mari, Pak. Mari. Revan. Revan, aku ikut ya. Ngapain sih ikut-ikut, Pak? Ini bahannya apa? Udah mau habis. Apa? Di resort, bahan makanan. Jadi sekalian mau beli. Mau gratisan nih. Itu, pokoknya ikut. Naik. Ini nggak tau malu, udah dicengin juga. Beneran nyari yang gratisan? Cabai 10 kilo, bawang putih, bawang merah 2 kilo, selada, wortel. Jangan terlalu berisik, Nak. Arin bisa, Bu. Iya, tapi pelan-pelan ya mainnya. Dita. Sini. Bagi duit, Tem? Nggak ada uang, Mas. Kan udah diambil sama kamu semua kemarin. Shh. Berisik. Diam lo. Sama aku mau titip Arin dulu. Aku udah dimarahin sama karyawan sini. Karena Arin berisik. Ya iyalah deh, emang berisik. Pulang sekolah main lato-lato, Sama berisik dengan gue juga. Gue kesini tuh mau minta duit, lu kan kerja. Kalau emang Mas mau uang, Mas kerja dong. Jangan apa-apa dari aku terus. Gue jagain... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Ini? Oh, ini kita sedang ngobrol. Tadi saya kebetulan lewat sini dan ya ini istri saya. Iya Pak, Bu, maaf suami saya sampai ke sini. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, yang penting kerjaan kamu semuanya beres ya. Iya, benar. Oh ya. Ini putri kamu. Iya. Arin. Nama kamu siapa? Arin, Bu. Oh. Bentar ya. Aja jajannya baru saya di luar ya. Oke. Okay. Erin, thank you, bye. Iya. Pak Aldi, Bu Rati, maafin kelakuan suami saya tadi. Nggak apa-apa kok. Sama saya mau minta izin Pak Bu, apa boleh saya ajak Arin ke sini sepulang dia sekolah? Karena di rumah nggak ada orang, bapaknya selalu pergi. Oh ya boleh-boleh aja, ya kan Mas? Iya, nggak apa-apa. Daripada di rumah sendirian kasihan. Kalau di sini nggak bisa main-main. Biar nggak bosen. Terima kasih banyak Pak Bu. Ya udah. Tinggal ya. Lanjut ya. Terima kasih Bu Pak. Yuk, mau lewat jalan biasa aja. Ya iyalah. Mau lewat mana lagi? Ya, muter-muter dulu kayak jalan-jalan atau apa kayak bosen tau? Jalan-jalan. Kayaknya kalau jalan ke daerah situ tuh kayaknya enak atau kesanaan dikit, bebas. Ini mobilnya kenapa, Pan? Aku juga nggak tahu, yuk. Bentar. Yuk, kayaknya remnya blong deh, yuk. Pan, kamu serius? Kamu jangan bercanda deh. Bercanda gimana? Yuk, mana mungkin aku bercanda kalau kayak gini.